Weh, kau nak member baru tak? Yes! Tapi budak hipster lah. What? Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Ed and Stuff. Aku Ed, dia RX782, and kita orang nak say thanks to korang yang dah subscribe to this channel. Thanks so much for all the supports guys. Untuk siapa yang belum subscribe, korang just click subscribe button kat bawah and turn on notification sekali, okay? Jadi guys, aku hope korang semua berada dalam keadaan yang baik-baik and sihat sejahtera kat luar sana. So, mesti korang tertanya-tanya kan sebab apa Mamat ni nak menyebut dalam video aku kali ni kan. So guys, kalau korang tak familiar, this is a Gundam punya model kit. Model ni nama dia RX782. Jadi sebab apa ada dalam video kali ni? Sebab dalam video kali ni aku nak unbox another Gundam punya kit yang aku belum assemble. So aku pun bawa lah dia sebagai spectator, okay? And guys, kit yang aku nak unbox ni is another iteration of RX782 ni. Ever since aku nampak kit ni punya advertisement kan, dalam Oktober ataupun November macam tu, aku dah tahu ni kit yang aku memang kena beli lah. So at last aku dapat juga kit ni. Jadi guys, apakah Gundam kit yang aku maksudkan? So guys, inilah dia kit yang aku maksudkan, which is Gundam RX782 version 3 collab dengan Supreme, okay? And guys, Gundam ni dalam scale 1 to 100, which is master grade, tak sama dengan yang ni. Yang ni mega scale 1 to 48. Jadi basically kit ni dia kit yang sama tapi dia dalam skala yang lebih kecil and design yang lain lah, okay? Jadi this is the only barang Supreme yang aku tengok aku rasa memang aku kena beli juga lah kan. And guys, bagi aku sendiri lah kan, nature of Supreme punya produk ni untuk korang dapatkan dalam harga retail tu memang susah lah. Aku rasa korang nak tunggu kucing bertanduk pun lagi senang lah kan. Jadi untuk Supreme, aku punya personal opinion, it is about finding the right price lah kan. So untuk this Gundam kit guys, finally aku dapat kind of a right price dengan brother Jimmy Ismail. So aku beli juga walaupun aku ada satu ataupun dua kit yang dah backlog lah sekarang kan. Jadi aku akan fokus dekat this kit dulu. Jadi guys, tanpa meninggalkan masa, jom kita walk through kit ni dari segi dia punya packaging and apa yang ada kat dalam. Tapi in this video guys, aku takkan assemble this kit lagi, sebab untuk assemble this kit pun dia akan ambil masa yang kuat panjang kan. Sebab aku pun dah lama tak assemble any kit. Jadi kita buat first impression review dulu guys, okay? But guys, macam biasa, sebelum aku start dengan first impression review and unbox untuk Gundam kit ni, disclaimer, aku tak ada any kaitan dengan Gundam ataupun Supreme lah, kan? Jadi, tanpa meninggalkan masa, kita tengok cover ni dulu guys. So, kalau korang boleh nampak kat sini guys, sebesar-besar alam lah kan, gambar apa RX782 ni, colour merah, which is boleh dikatakan Supreme punya main colour lah kan. Lepas tu, ada beberapa tempat yang ada stiker box logo. Jadi kalau korang tak familiar guys, basically kalau yang korang boleh nampak macam dekat sini kan, dekat dia punya chest ni, lepas tu dekat dia punya ni is Supreme punya box logo lah. Basically box logo ni memang Supreme punya trademark. And design simple tapi dia ada dia punya own prestige lah guys kan. Jadi guys, jom kita tengok satu-satu lah kan. So guys, kalau korang boleh nampak dekat sini kan, dia ada tulis Gundam 1/100 scale. So yang ni tulisan Jepun, basically maksud dia is mobile suit Gundam, kalau tak silap aku kan, kalau salah korang betulkan. Supreme
Gunpla. Gunpla ni basically is singkatan, guys. Dia singkatan kepada Gundam Plumber yang membawa maksud Gundam plastik model. Lepas tu MG, guys, macam aku cakap tadilah, Master Grade ni basically skill Gundam ni 1 over 100 ni lah. And version 3 ni pula, guys, version 3 ni dia refer kepada RX-78-2 punya model ni. Version 3 is the same one macam Gundam punya robot yang ada dekat Odaiba Tokyo tu. Aku rasa yang tu dah tak ada kot. Tapi dia punya build, dia punya design is the same one macam yang dekat Tokyo tu lah. Aku minat yang ni lah sebab dia punya detailing tu macam lagi banyak lah daripada the other version. So yang dekat bawah ni pula, guys, di Mamat ni is Gundam RX-78-2 ni punya pilot lah, which is nama dia Amuro Ray. Ini just aku punya pendapat lah, kan. Kalau aku sendiri designer untuk Gundam ni, aku akan design outfit Amuro Ray ni dengan Supreme punya clothing lah, kan. Baik dia pakai streetwear je, betul tak? Aku rasa tu satu benda yang merugikan lah, kan. Sebab kalau dia buat macam tu, aku rasa memang nampak lagi interesting lah, kan. So, sebab tu aku punya pendapat je. And yang dekat bawah ni, guys, Bandai ni dia punya manufacturer lah, kan. Okay, jadi, guys, overall lah, aku punya overall impression lah untuk dia punya cover ni, main cover ni memang aku minat gila lah, kan. Sebab kalau normal punya kit, dia akan tunjuk design battle scene lah. But untuk kit yang ni, the design ni, konsep dia macam yang vintage punya tau. Macam the earliest release of RX-78-2 ni lah. Kalau tak silap aku, macam 1980 punya release kot. So, colourful. Lepas tu dia straight to the point, kan. Maknanya dia tunjuk this kit, kan, besar gila, Supreme apa benda semua. And that's about it, kan. So memang aku minat lah. And kita tengok belah tepi pula, guys. Okay, jadi, guys, macam kat belah tepi ni, sama juga dia. Kalau korang tengok memang banyak bahasa Jepun lah, kan. Aku pun tak reti nak baca. Jadi daripada atas ni dia tunjuk 1 over 100 scale, mobile suit Gundam. Lepas tu Supreme logo. Lepas tu dia punya front view dengan rear view. Lepas tu bawah ni Gunpla Recycling Project. So itu untuk this side. Belah atas, belah atas ni sama juga gambar ni. And mobile suit Gundam, detail yang sama tapi colourful, kan. Lepas tu dekat belah sini, kalau korang boleh nampak, kan, sama juga gambar RX-78-2 Amuro Ray. Ni aku cakap tadi lah, dia guna EcoPla, no glue required. So basically untuk Gundam punya kit ni, apa yang aku suka adalah korang tak perlu nak korang tak perlu gam, korang tak perlu screw, everything is just a snap fit punya pieces lah, kan. So senang kat situ, paint pun tak payah, especially this kit lah. Sebab kalau aku beli kit lain tu, kadang aku gatal tangan juga untuk paint sikit-sikit, kan. Tapi yang ni kalau paint bodoh lah, kan. So ada side aku tertinggal lah, aku rasa macam tak ada, kan. Bawah ni pun sama je macam atas dia. And bawah ni kosong je, guys. Okay, jadi, guys, that's about it untuk kotak dia, kan. So kotak dia dipakai macam top lid macam ni. And macam aku cakap tadi lah, design ni memang aku sangat minat. Very colourful, lepas tu vintage design. Lepas tu tanpa melengahkan masa, guys, kita buka dalam dia pula. Okay, merah, guys. Merah, merah, merah. Ini macam lagu Zainal Abidin, guys, kan. Zainal Abidin hijau, kan. So ni mana-mana pun merah, guys, ni. Jadi, guys, untuk korang yang tak familiar dengan Gundam punya kit, kan, benda-benda plastik ni yang banyak-banyak korang nampak ni, kita panggil runners lah. Okay, so all these plastic runners ni, dia ada, dia menggunakan pelbagai jenis plastik lah. So ada plastik yang untuk frame, kan, maknanya inner frame Gundam ni.
Lepas tu ada yang guna untuk dia punya outer body. So basically kalau tak silap aku lah, dia punya inner frame ni selalu guna ABS plastik. Lepas tu dia punya outer frame guna polystyrene PS. Lepas tu dia ada polycap guys. So polycap ni kalau tak silap aku dia guna PE kot. Dia macam macam rubbery sikit lah. So jadi guys, kalau korang boleh nampak kat sini eh, ni yang paling menarik minat aku lah. Okay, sebab apa aku cakap menarik minat aku? Sebab ever since the first time aku tengok dia punya kit ni lah, dia punya robot ni, aku tengok dia punya shield ni kan, aku tak tahu sama ada Supreme logo tu dia just sticker ataupun plastik tau. Nampak macam ada texture kan. Jadi bila dah buka ni barulah aku nampak dia memang separate pieces guys. Maknanya memang ada plastik pieces. Dia punya shield ni ada Supreme punya apa nama dia ada Supreme punya macam engrave ni. Lepas tu dia ada pula yang putih ni. So putih ni untuk every letter lah kan, Supreme. Lepas tu ni menarik guys. Ini memang betul-betul sneaky lah. Kalau korang boleh tengok kat sini kan, dia punya runner ni, so basically every plastic runner ni dia ada alphabet tau guys. So kau boleh tahu lah, sebab dia punya instruction ni dia akan tunjuk korang nak cut this section from which runner lah. Runner A ke, runner B ke kan, runner C1 ke, D1 ke. So bila aku tengok dekat sini, dia punya yang runner untuk tulisan Supreme ni eh, dia runner S guys. Lepas tu S ni dia letak memang Supreme punya S tau. So italic kan, Supreme punya S ni bagi aku ni memang sangat apa orang cakap, sneaky lah. Tapi menarik lah kan. Lepas tu dia punya ni pun sama guys. So dekat dia punya shield ni pula U, runner U kan. Ui, tapi kalau S dengan U ni banyak alphabet dia guys, banyak runners ni. Masa aku nak pasang ni kan. Lepas tu stiker guys. Stiker pun banyak, banyak gila dia bagi. Kalau aku tengok dekat sini eh, okey dia ada, okey untuk Gundam punya kit ni guys kan, biasa dia ada 3 jenis stiker ah. Satu stiker yang biasa macam aku si yang merah ni, korang boleh peel lepas tu just tampal macam biasa. Lepas tu yang putih ni guys, putih ni kalau aku tengok macam dry transfer. Aku tak pastilah sebab aku tak buka lagi kan, tapi aku nampak macam dry transfer. Lepas tu ada lagi satu yang paling high end lah, dia orang panggil water slide decal tau. So macam aku sendiri pun, aku paling minat water slide punya decals. Kalau tengok dekat mamat ni, aku pun tak ingat lah ni water slide ke. Oh macam ni, macam kat body dia ni kan. So kalau korang boleh nampak kat sini eh, kat body dia yang kecil-kecil ni, ni semua water slide lah ni. So every single detail lah, tulisan kecil-kecil semua memang ada dekat stiker ni. Menarik lah. Jadi aku rasa yang dekat sini macam normal punya stiker dengan dry transfer. So dekat sini ada dua runner. Dekat sini ada 3, 4, 5. So dah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, 14. Oh, ada stiker lagi. 15, 16, 17, 18, 19. Oh, banyak guys. 20, 21. Ada 21 runners guys. So ni dia punya manual. Menarik guys. So depan manual dia macam dekat dia punya cover. Lepas tu belakang ni
Oh, menarik artwork dia, guys. Memang cun lah. Memang cun, memang cun. So, aku masukkan balik runners ni, okey? Eh, berapa runners tadi? Aku dah tak ingat lah, guys. 21 eh? Ke 23 eh? Untuk video kali ni, guys, aku takkan buka any of this packet kan, sebab aku tak nak pasang lagi kan. So, kita tengok dia punya kita tengok dia punya manual pula, guys, okey? Jadi guys, kita tengok ada berapa page lah kan. So page depan ni just dia iklan lah. Ni dia tunjuk ni. Kalau boleh nampak kat sini kan, setiap variation of RX78 tu. Ada yang ni origin punya ni. Lepas tu version 1.5, version car, version 2, version 3, macam-macam lah, guys, okay. So, ni dia tunjuk runner-runner tadi. Jadi guys, untuk assemble this kit korang tak perlu faham bahasa Jepun pun. Korang just tengok number runner tu. Macam ni lah, dia ada, macam aku cakap tadi kan. Ada yang PS, lepas tu ada yang PE, lepas tu ada ABS kan. Jadi untuk this kit, guys, untuk this kit, actually yang outer body tu semua translucent, translucent punya plastik kan, maknanya nampak dalam lah. So biasanya kalau Gundam punya kit ni, kalau yang translucent punya body ni dia mahal sikit lah kan. Tapi kalau Supreme ni dia jadi mahal banyak kan. Jadi ni dalam dia, guys. Aku buka satu-satu page lah kan. Sebab kalau korang dah pernah pasang RX782 ni, aku, dia actually benda yang sama je. Kecuali yang ni tak sama. Sebab yang ni, dia mega scale ni, dia simple sikit. Dia tak ada banyak articulation kan. So, banyak agak page ni, guys. Aku sebab dah lama tak pasang kan. Jadi aku rasa jenuh agak ni. So, ini bila dah siap ni. Memang, memang solid lah, guys. Kan? So ni dah P21 23, guys. Dekat sini lah dia tunjuk dekat mana korang nak pasang stiker-stiker tadi kan. Ada all the numbering kan. So total ada 23 page, guys. Jadi guys, aku rasa overall tu je aku punya unboxing and first impression untuk kit ni. Aku tutup balik lah kan. Aku tutup balik sebab aku akan buka balik bila aku nak pasang nanti kan. Bila pasang aku buat video part 2, guys, okay? But aku tak tahu lagi bila aku akan pasang kit ni. Dia bergantung kepada aku punya aku free bila lah kan. Jadi guys, untuk korang mana yang tak pernah pasang kit kan sebelum ni kan, aku share sikit lah tips kan. Kalau mana tu korang dah beli this apa Gundam punya kit tapi korang tak pasang lagi. Basically, benda simple, guys, kan. Yang penting, apa yang korang kena ada, nombor satu adalah masa, guys. Sebab kalau korang tak pernah pasang, dia akan ambil masa yang kuat lama. Aku rasa mungkin macam satu hari ke dua hari je, kan. Jadi, apa yang korang kena ada, guys. Basic lah, dulu aku macam first time aku pasang Gundam punya kit ni, aku pakai ketik kuku tau. So, kalau korang tengok kan, kalau korang tengok runners ni kan, memang korang boleh pakai ketik kuku pun untuk potong kan. Actually pisau pun boleh. Tapi the best thing untuk korang prepare kan, korang beli dekat Shopee je, guys, benda-benda ni kan. Korang kena ada ni, guys. First kali korang kena ada nipple, guys. Dia macam cutter lah kan. Benda ni nampak macam cutter, kecil je. Tapi tajam, guys. Tajam untuk potong plastik lah. And sebab kalau korang nak potong apa parts ni daripada runners, the best thing untuk korang dapatkan pemotongan yang flush lah. Maknanya korang tak akan nampak ada plastik terlebih tau dekat korang punya parts lah. Jadi untuk dapatkan quality finishes yang cun, korang kena ada nipper yang tajam lah. Lepas tu korang boleh juga ada
Macam biasa hobi knife kan. So hobi knife ni pun kegunaan dia selalu untuk trim lah. Kalau ada plastik terlebih ni yang yang orang panggil nubs ni kan. So korang boleh potong juga guna ni, tapi kena berhati-hati. And korang boleh ada ni juga, apa, tweezer ni, especially untuk pasang stiker lah. Sebab stiker dia kecil-kecil kan, jadi senang untuk korang peel off semua lah. Lepas tu guys, bila korang nak cut runners ni, benda paling penting, tengok dekat mana dia punya tempat yang korang nak potong ni. Sebab kalau korang tak careful, kadang-kadang korang terpotong dekat the actual parts tau. Jadi korang tengok betul-betul dekat mana dia punya connection dia kan, antara runners dengan parts. Jadi korang cut lah dekat, secara flush dekat parts tu, okay? So guys, aku rasa that concludes aku punya sharing untuk unboxing and first impression Gundam Supreme Kit ni kan. Jadi untuk korang yang nak cari benda ni kan, aku rasa kalau macam korang betul-betul nak, boleh je jumpa kan. Tapi jangan tanya dengan akulah, aku tak jual kan. And satu lagi guys, kalau macam korang dah beli kit ni kan, tapi korang rasa macam, "Ish, aku tak berani lah nak pasang kan, aku takut salah ke apa kan." Kalau korang nak hire aku, nak upah aku untuk pasang pun boleh juga, tak ada masalah guys kan. So ni aku tutup dulu. Menarik guys, dia punya, jangan buka jap. Dia punya bau pun best guys kan. Jadi guys, kalau macam korang nak tengok the assembly video, which is the part 2 of Gundam Kit ni punya video, apa lagi guys, korang click subscribe button kat bawah and turn on notification sekali. Kalau korang suka konten ni guys, korang like and share dengan member-member korang sekali kan. And kalau korang tanya aku lah, sama ada first impression kit ni menarik ke tak, jawapan aku senang je guys. Kalau benda ni tak menarik, memang aku tak beli lah, okay? Jadi guys, aku nak say thanks to korang yang layan this video, especially siapa yang layan up until this point lah kan. And satu lagi guys, sebelum aku terlupa kan, so video untuk kit ni aku akan buat dalam 3 parts lah actually. So yang sekarang ni is the first part, lepas tu assembly video timelapse ke apa tu is second part. And nanti bila aku dah complete dia punya assembly kan, aku dah assemble this kit, dah pasang stiker pun semua, aku akan buat another full review lah guys. So masa tu nanti aku boleh tunjuk lah macam mana dia punya articulation, so dia punya tinggi tu macam mana kan. And korang akan dapat clear picture lah untuk this kit, okay? Jadi guys, last word daripada aku, korang semua stay safe, korang take care. Thanks for watching this video. Kita jumpa lagi dalam next video. Cheers guys.